Pemirsa, ratusan siswa-siswi SD Saraswati Tabanan mengikuti acara perpisahan yang digelar di Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan Rabu kemarin. Acara berlangsung meriah, diwarnai pementasan seni yang dipersembahkan siswa-siswi dari kelas 1 hingga 6. Yang kami hormati, Bapak Ketua Komite SD Saraswati. Dihadiri 147 siswa-siswi, kepala sekolah, para guru dan orang tua siswa, SD Saraswati Tabanan gelar kegiatan perpisahan atau pelepasan siswa-siswi angkatan tahun 2017 di Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan Rabu kemarin. Acara berlangsung meriah diwarnai aksi para siswa kelas 1 hingga 6 yang membawakan tari Bali hingga menyanyi dan aksi kreativitas lainnya. Para orang tua tampak bahagia menyaksikan anak-anaknya yang telah mengenyam pendidikan selama 6 tahun di SD Saraswati Tabanan dan berharap ke depan mereka bisa lebih berprestasi. Jumlah rata-rata nilai kelulusan yang diperoleh para siswa kelas 6 SD Saraswati Tabanan belum diketahui karena pengumuman kelulusan baru akan diumumkan pada 8 Juni hari ini. Kepala SD Saraswati Tabanan Nikadek Sutamiyanti berharap setelah lulus para siswa-siswi SD Saraswati tidak melupakan alma maternya. Kesannya untuk di SD Saraswati, kesannya baik pokoknya. Mengarah kemana anak-anak tuh kebiasaannya banyak, itu yang pertama. Terus kedua, setiap kali gurunya semua perhatian kepada siswanya. Kelebihan-kelebihannya banyak, pokoknya ada kegiatan-kegiatan apa gitu, mesti guru-gurunya dari ibu kepala sekolah juga menurunkan pokoknya yang baik-baik lah. Nah, anak-anak kelas 6 sudah melewati kurang lebih 6 tahun bersekolah di sekolah kami di SD Saraswati Tabanan. Dan pada hari ini tibalah saatnya kami SD Saraswati Tabanan melepas anak-anak kelas 6. Banyak sekali yang sudah dihadapi dan dijalani anak-anak selama bersekolah di SD Saraswati Tabanan. Dan yang kami harapkan adalah kelak kalau sudah keluar dari SD Saraswati Tabanan, anak-anak semuanya sukses menjadi orang yang membanggakan orang tua terutamanya. Acara perpisahan ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan ditandai dengan menyalakan senter ponsel dan berfoto bersama. Dari Tabanan, Wayan Diana, iNews melaporkan.